adalah manusia pertama yang kita lihat ketika baru pertama kali datang di dunia. Apalagi sosok ibu yang rela mengalami masa-masa sulit saat mengandung 9 bulan lamanya dan mempertaruhkan nyawanya ketika kita dilahirkan. Kata-kata buat orang tua tak mungkin menggambarkan pengorbanan yang telah dilalui olehnya. Namun cobalah renungkan apa yang telah kamu berikan untuk mereka. Senyuman serta rasa bangga atas anaknya itulah yang mereka cita-citakan. Jangan hianati mereka dengan perlakuanmu yang menyakiti perasaannya. Walaupun kamu dapat memberikan bulan dan bintang, dunia dan seluruh isinya, namun itu semua belum cukup untuk membalas kasih sayang, cinta dan pengorbanan seorang ibu. Orang tua rela untuk menunda perasaan nikmat hari ini untuk melihat anaknya melihat nikmatnya di masa depan. Mereka tak pernah menyerah untuk membuat Anda sukses dan menjadi orang olehnya itu. Janganlah menyerah untuk membesarkan cinta Anda kepada orang tua. Mereka mencintai anak-anak mereka tanpa memerlukan sedikitpun alasan. Sedangkan anak memerlukan sejumlah alasan untuk mencintai orang tua mereka. Terima kasih ibu, karenamu aku memahami air mata ini. Dan karena engkau pula aku memahami cinta yang sebenarnya, cinta yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Tidak ada kata yang paling membahagiakan ketika ibu bilang, "Jaga diri kamu baik-baik di sana, nak. Jangan lupa ibadah."